Pemirsa, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah hadiri secara langsung laga final Liga ASKA PSSI Muaro Jambi di lapangan sepak bola Syah Alam Desa Sekernan. Kegiatan ini merupakan persiapan Kabupaten Muaro Jambi dalam menghadapi Liga ASPROV PSSI Provinsi Jambi. Sebanyak 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi mengikuti Liga ASKA PSSI Muaro Jambi usia 21 tahun, di mana juara dari liga tersebut akan mewakili Kabupaten Muaro Jambi pada laga di Provinsi Jambi. Laga final Liga ASKA PSSI Muaro Jambi ini dihadiri langsung oleh PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah, di mana laga final ini mempertemukan Kecamatan Marosebo melawan Kecamatan Jambi Luar Kota yang dimenangkan oleh tim Kecamatan Jambi Luar Kota pada adu penalti. Sara dapat oh, santri dan juga juara dua kita di handalkan untuk ke depan nantinya. Dan wah, masuk saudara-saudara. Adi! Wah! Ketua ASKA PSSI Muaro Jambi, Alfian Fahmi mengatakan, Liga ASKA PSSI U21 ini sebagai ajang seleksi pemain muda Muaro Jambi untuk mengikuti Liga ASPROV PSSI Provinsi Jambi yang diharapkan bisa melahirkan talenta muda dalam membawa nama Kabupaten Muaro Jambi di ajang sepak bola usia 21 tahun. Alfian Fahmi berharap nantinya Kabupaten Muaro Jambi bisa meraih prestasi dalam ajang Piala ASPROV PSSI Jambi. Jadi kita mengadakan seleksi ini berdasarkan dari regulasi yang dibuat oleh ASPROV untuk melaksanakan seleksi Liga ASKA untuk dikirim ke Liga ASPROV. Nah, Liga ASPROV ini ditujukan untuk mencari bibit-bibit ke depan. Kalau nggak salah di pertengahan bulan ini, kita yang juara satu ini akan dikirim ke provinsi untuk diambil nanti untuk prakon ya, prasekum ya. Nah, seleksi ini kita, saya melaporkan seleksi ini kita mulai 13, 14, 15, Pak. Pemenang dalam Liga ASKA PSSI U21 Muaro Jambi ini selain mewakili Kabupaten Muaro Jambi ke tingkat provinsi, juga mendapatkan piala dan uang pembinaan. Pertandingan laga final ini juga antusias disaksikan oleh masyarakat sekitar. Novia Putri Sanjaya, CEK TV, melaporkan.